pertama kalinya siluman Rusia Su-57 eksekusi mati jet tempur Ukraina. Rusia adalah satu dari tiga negara yang mampu membangun jet tempur siluman. Istilah siluman ini memang erat dengan jet tempur generasi kelima. Disebut siluman karena kemampuan kamuflasenya tidak terlihat dari deteksi radar. Kemampuan ini memang syarat pada jet tempur modern bahkan masa depan. Selain fitur siluman, masih banyak lagi teknologi canggih di dalam jet tempur modern ini. Untuk sekarang hanya produksi Amerika Serikat yang benar-benar beroperasi penuh, yaitu F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Dua ini buatan Lockheed Martin. Lalu ada J-20 Mighty Dragon asal China dan Su-57 Velon Rusia. Zona Jakarta menyebutkan kemampuan Su-57 Velon ini bahkan di atas Su-35. Sebagai gambaran, Su-35 merupakan jet tempur kelas berat generasi 4,5. Jet tempur semacam Su-35 ini dianggap sebagai pesaing F-15 Ingli Boeing AS. Bahkan Indonesia pernah berupaya untuk mendapatkan jet tempur Rusia itu. Siluman Su-57 dapat melacak 60 target sekaligus karena dia dilengkapi dengan 6 radar sebagai perbandingan. Su-35 hanya menggunakan 3 radar dan Ukraina hanya menggunakan 1 radar di setiap jet tempurnya. Radar yang digunakan Su-57 juga tidak main-main, yaitu radar aktif electronical Skansrai super canggih. Radar macam AESA ini memang lumrah ditempatkan pada platform tempur modern. Dan belum lama ini jet tempur generasi paling modern Rusia ini menunjukkan taringnya. Disebutkan Defense View, Su-57 Velon berhasil tembak jatuh Su-27 Ukraina. Kejadian itu terjadi pada 10 Oktober lalu di salah satu kota Ukraina. Dalam kejadian itu, Su-57 menembakkan rudal R-37M BVR, yang artinya serangan Velon berada di luar jangkauan penglihatan mata. Singkatnya, serangan jet tempur Rusia ini datang dari jarak yang sangat jauh. Menurut Defense View, Su-27 diterbangkan untuk menyerang drone Rusia. Tapi karena terbang terlalu tinggi hingga masuk pada jarak serang Su-57 Velon, terlihat siluman Su-57 ini di medan pertempuran merupakan sebuah fenomena karena sedari awal Rusia enggan memakainya di Ukraina. Zona Jakarta mengutip militer Watch Magazine, ada berapa alasan yang mendasari. Pertama, karena unit Su-57 yang siap tempur sangat sedikit. Awalnya Su-57 diharapkan memasuki layanan di tahun 2015 dengan 60 unit dan 200 unit di tahun 2025. Tapi sayangnya hanya ada belasan unit Su-57 yang siap terbang. Jumlah ini tidak cukup untuk membentuk bahkan untuk setengah skuadron, padahal Rusia disebut sebagai pelopor jet tempur generasi kelima. Tapi pasca runtuhnya Soviet ekonomi SDM maupun SDA, mereka berada di level tidak baik-baik saja, terutama pada sektor pertahanan, dan hal inilah yang dipercaya sebagai akibat penundaan pengembangan jet tempur generasi kelima, yaitu Su-57 Velon. Saat ini Rusia mengharapkan 76 unit jet tempur ini siap tempur di tahun 2027. Alasan kedua kenapa Su-57 tidak dikerahkan di Ukraina karena terlalu canggih. Benar, Su-57 dirancang terlalu canggih sehingga membutuhkan lawan yang layak. Sedangkan Ukraina tidak memiliki jet tempur yang selevel. Dan perlu diketahui alasan ini yang juga dirasakan dua negara lainnya. Masing-masing negara tidak serta-merta mengerahkan jet tempur silumannya. Biasanya jet tempur ini dipakai untuk agresi militer skala besar dengan lawanan yang sepadan. Dan yang ketiga adalah lanjutan dari alasan kedua di atas. Su-57 tidak dikerahkan karena angkatan udara Ukraina dinilai terlalu lemah. Selama perang pecah Februari lalu, salah satu masalah yang dialami Ukraina adalah kemampuan jet tempurnya. Sangat tidak mungkin mengalahkan jet tempur modern Rusia, presiden mereka pun sejak awal meminta sekutu baratnya untuk memasok jet tempur. Jet tempur siluman Su-57 Rusia terlihat melesat di wilayah udara utara Ukraina ketika perang kedua negara sedang berkecamuk. Belum jelas apakah pesawat tercanggih Moskow itu memang dikirim untuk misi tempur pertamanya atau hanya untuk menguji radarnya. Mengutip laporan Eurasian Times, Jumat pesawat tempur itu muncul di wilayah udara Berdisev, Zhytomyr pada hari Kamis menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina di Turki. Laporan itu juga menampilkan video kemunculan pesawat tersebut yang diambil dari unggahan akun Twitter @ww3unbiasats pada 10 Oktober. Pada 10 Maret, invasi Rusia ke Ukraina dimulai sejak 24 Februari pada hari Jumat. Su-57 Velon generasi kelima adalah jet tempur kelas barat. Spekulasi yang bermunculan menyebut distrik militer selatan Rusia memang mengerahkan jet tempur itu ke Ukraina. Laporan lain dari Separt Media bahkan menyebut pesawat itu melakukan pemboman yang kemungkinan menargetkan jembatan Berdisiv di atas sungai Teterev.
Penduduk setempat mengklaim bahwa pesawat yang muncul itu mengeluarkan suara yang tidak biasa dan terlihat sangat mirip dengan Su-57 generasi kelima dalam hal desainnya. Kementerian Pertahanan Rusia belum secara resmi mengumumkan penggunaan pesawat tempur canggih itu di Ukraina. Kementerian Pertahanan Ukraina juga belum berkomentar. Jika laporan tersebut terkonfirmasi, maka itu akan menjadi contoh pertama dari pesawat tempur siluman Rusia yang dikerahkan ke misi tempur yang sebenarnya. Pada 2018 dan 2019, prototipe pesawat ini dikirim ke pangkalan udara Khmeimim di Suriah. Selama salah satu uji coba, Su-57 menambahkan rudal jelajah yang diduga KH-59MK2 dan melakukan total 10 penerbangan. Su-57 merupakan pesawat tempur multiperan bermesin ganda berkursi tunggal. Itu dimaksudkan untuk digunakan dalam pertempuran udara serta serangan darat dan laut. Pesawat tersebut juga dimaksudkan untuk menggantikan pesawat militer Rusia yang sudah tua seperti MiG-29 dan Su-27. Area penampang? Radar. Su-57 dilaporkan 30 kali lebih kecil dari Su-27. Tidak seperti desain jet tempur siluman Amerika Serikat seperti F-22 Raptors atau F-35, fitur penurunan RCS lebih terlihat di bagian depan pesawat Su-57. Kemungkinan besar karena pemotongan biaya. Itu kemungkinan terkait dengan doktrin Rusia tentang terbang di bawah perlindungan sistem pertahanan udara terintegrasi yang ramah. Su-57 dibangun untuk daya tahan lama dan kemampuan manuver di semua sumbu pesawat. Hal ini dilengkapi dengan sistem sensor modern yang sangat terintegrasi yang memungkinkan untuk melacak hingga 60 objek pada saat yang sama menggunakan 6 radar. Pesawat tempur ini dilengkapi dengan 4 rudal udara ke udara K-77M jarak menengah dengan sensor AESA untuk perang di luar jangkauan visual sebagai persenjataan utama, serta 2 rudal jarak pendek inframerah homing K-74M2.